developer supaya kita bisa sustain ke depannya. Kalau kita nggak mengadopsi teknologi ya. 2017 kita optimis properti akan rebound. Strategi inti lain ke depan kita akan menciptakan produk-produk yang affordable market, bisa diterima pasar. Tentunya kita akan fokus ke segmen-segmen yang sesuai dengan lokasi dan target market kita. Rumah 123 juga memperkenalkan satu teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya, dan ini adalah pertama di Indonesia, 360 kamera. Calon pembeli bisa melihat secara langsung proyek yang dia minati, dan dia bisa mendapatkan experience secara langsung tanpa harus visit ke proyeknya. Semuanya nih yang tidak bisa datang di malam hari ini, lihat websitenya rumah123.com, cari artikel mengenai properti Outlook 2017.